Si bay, si bay, si bay, si bay. Baru. Wih, apaan tuh? Eh Rania, ini loh Rania, di sini tuh ada yang jualan kacamata yang bisa ngeliat jodoh kita. Menarik gak sih? Wih, masa sih? Kalau gitu beli satu, Bu. Emang beneran ya kacamata ini bisa ngeliat jodoh kita? Coba dulu aja deh. Hah, gak ada apa-apa kok. Wah, ini ya, sini dulu bentar. Iya, sabar napa? Oh ini ya, BTW gimana kacamata lu? Berubah warna apa enggak? Hah, kacamata? Lulut aja sendiri, warnanya aja masih kayak tadi siang. Gimana sih lu? Gue yakin sih ini kacamata emang palsu. Eh, lihat deh, kok warnanya berubah? Eh, lihat deh, punya gue juga berubah. Wih, itu tandanya jodoh Zion itu Rania. Kiu, kiu. Happy birthday bestiku yang sangat cantik. Ah, makasih kalian semua. By the way, kita berdua punya kado spesial banget loh buat lo. Ya pasti lo bakal suka deh dari kado kita berdua. Wah, beneran nih. Apaan tuh? Surprise dong. By the way, lo tutup matanya dulu ya. Kita bakal kasih nih hadiahnya. Nah, sekarang lo boleh buka mata. Happy birthday, Rania. Ih, aku tendang palamu. Eh, aku izin pulang duluan ya. Mau hujan soalnya. Ya, Nia gak seru, ih. Iya, gak seru. Tapi gak apa-apa, besok kita main lagi ya, Nia. Oke. Bye guys. Bye ya, hati-hati ya di jalannya. Duh, gimana ini, mana mama belum jemput. Udahlah, terobos aja. Semoga aja hujannya waktu nyampe rumah. Si bye, si kibay, si bye, si kibay. Wih, asik nih hujan. Main hujan-hujanan kayaknya seru nih. Astaga, Nan Rania ngapain main hujan? Buruan masuk, no. Jangan main hujan-hujanan, nanti sakit loh. Hah? Iya, Bi, ini juga mau masuk. Kayaknya aman deh, langsung masuk aja deh aku. Habis dari mana kamu? Kok bajunya basah? Aduh, gawat, gimana ini? Mama bisa marah. Kamu pikir kamu bisa menghindar dari mama ya? Ajoji, Allah, Ajoji. Tante ribet banget sih suruh ngejagain anaknya ke mama. Jadi kan aku yang harus ngejagain anaknya. Eh, itu kok kayak suara Rania sama teman-temannya? Jantung berdebar. Eh, ada Zion. BTW yang digendong lo anak siapa itu? Ini anak tante gue dan tante gue ini digendong anaknya sama aku. Oh iya, aku boleh nitipin dia sebentar gak? Kalian, soalnya bukan main bola. Wah, boleh dong, lama-lama juga gak apa-apa kalau dititipin sama kita. Dia bakalan aman sama kita. Ingat ya, dia jangan sampai nangis, suka apalagi hilang. Oh gitu doang, tenang aja, dia gak bakal nangis sama kita. Kunti Bogel, Bogel mah. Ya Allah, Kunti Bogel. Hah, gemes banget, ya Allah, lucu banget. Terus si balita. Kemasan saset, ukurannya mini banget. Ya Allah, lucu banget, Kunti Bogel. Mama. Hah, mama? Aku bukan mamamu. Nia, pelan-pelan. Apalagi nanti kalau kita jatuh gimana? Tenanglah, aku ini udah pro. Kuy, kita pulang dengan kecepatan turbo. Nia, awas. Aduh, Sasa, gak apa-apa. Iya, cuma sakit saja loh, gak apa-apa kok. Ih, ada orgel lagi, gimana nih? Dia ngeliatin gue lagi. Mama, aku takut. Ih, woi, tungguin aku nih ya. Tolong. Kesel banget sumpah dari tadi. Bosen banget di sini, gak ada siapa-siapa lagi. Jalanan juga sepi. Nenek jalan-jalan aja deh.
Allah, itu kan Sasa sama Ruka. Woi. Woi, capek banget sumpah. Eh, Nia, sini dong. Kalian lagi ngapain sih di sini? Oh, enggak ada, cuma main HP doang. Ini nih, temen lu si Sasa katanya bosan di rumah, jadi mendingan main HP-nya di kafe aja. Padahal enggak bosan apa-apa. Haha, lucu ya. Emang si Sasa mah. Eh, BTW kita jalan-jalannya udah lama loh. Kita enggak jalan-jalan lagi, bosan kali main HP doang. Kuilah Nia, gaskan. Eh, BTW kita naik sepeda yuk. Oke. Cibai. Loh, itu anak siapa? Mamanya mana, woi? Bumi, kamu mau enggak jadi pacar aku? Iya, tuh mau. Kita sih kecil loh, Dek. Halo, gue kesini cuma ngasih undangan doang nih. Kalian datang ya ke acara ultah gue. Dih, ogah ke acara lo. Ruka, udah gak apa-apa, kita datang aja. Iya, nanti kita datang. Oke, gue tunggu ya. Rania, kok lo terima sih undangannya? Udah lah Ruka, gak apa-apa, sekali-sekali ya kita nih. Iya, bener, kan bisa dapat makanan gratis. Sama aja lah kalian berdua ini. Kak Zayan, mana temanmu yang rambutnya sering dikuncir dua itu? Gak datang ya? Aku yakin pasti dia malu. Heh, gak mungkin lah Rania gak datang. Dia pasti datang. Lihat aja nanti. Dih, nyambung-nyambung kayak tiang listrik. Emang nama lo Zayan ya? Gue aja gak nanya sama lo. Udah diem, gak usah ribut. Halo guys, maaf telat. Kok dia lebih cantik daripada gue? Hongbi, Hongsi, dan teman-teman, habis makan cloud red pasti senang. Yeay, udah sampai. Eh, lihat deh, dia ke sekolah naik sepeda tahu, kasihan banget. Heh lo, kayak kita lah naik mobil, masa iya naik sepeda, gengsi banget. Apa sih gaje banget? Emang kenapa kalau gue naik sepeda? Kalau yang ngatur emang lo mamak gue. Halah, banyak cerita banget sih lo. Kayak kita lah naik mobil sultan lagi lah, kau miskin. Gini ya, orang yang pertama kali naik mobil, kalau kayak gini kalian namanya pamer kekayaan atau ada kekayaan? Kira lo gue takut, kan salah nantangin orang. Nih lihat ya, ini kan yang lo mau. Nah gini dong kayak gue. Gue tambahin nih, makan tuh duit sama kalian berdua. Eh, ada banyak orang tuh, kesana aja kali ya, biar bisa ketemu banyak teman baru. Ih, kapan sih lo selesainya? Kapan-kapan? Lagian lo tinggal tunggu apa susahnya sih? Katanya mau main masak-masakan, eh? Sejak saat pertama, melihat senyumannya. Oh my God, suara lo bagus banget sih, kayak tikus kejepit. Di situ juga ada orang, yaudahlah ke situ aja. Halo? Iya, halo, ada apa ya? Aku boleh kenalan gak? Soalnya aku anak baru di komplek ini. Oh, kamu anak baru ya di komplek ini. Boleh kok kenalan, kenali nama aku Rania ya. Salken ya, kenali nama aku Putra. Oh ya, betulnya boleh gak temenin aku kenalan sama mereka? Tapi gimana ya Put? Heh, gak usah caper loh, Rania itu kecapean. Mending sama gue aja, ayo. Beli kopi aja deh, kan kopi itu pahit kayak omongan tetangga. Udah kah ini aja, totalnya berapa ya? Aduh dek, tapi itu harganya mahal loh. Emangnya kamu mampu apa? Ya mampu lah mbak, uang bapak gua jangan limited. Yaudah, makasih ya mbak. Jangan kembali lagi ya. Loh kok baterainya udah habis aja sih? Perasaan tadi masih penuh. Ih kalau kayak gini gimana caranya mau pulang? Ih sebelin. Permisi kak. Dih siapa lo? Pasti lo lagi nyasar ya? Bukan gitu kak, tadi kan aku mau nelfon mama papa aku, tapi ternyata baterai HP aku habis. Ya terus apa urusannya sama gue? Gak ada sih, tapi aku boleh minjem HP kakak sebentar gak? Aku mau nelfon mama sama papa aku. Aduh, sorry ya Cio, gue hari ini mau kerja, gue gak ada waktu. Urusannya lu, gak jelas banget. Gila sih, gila, kantornya gede banget. Semoga aja gue diterima dah. Permisi tak, saya ingin melamar kerja. Tah, ini tante yang menghina aku tadi.